Assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat semua para usahawan. Bertemu lagi bersama saya, Maria Diviti Kamis di World Fitness News Channel. Puan-puan dan puan-puan, apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Jadi, kali ini saya nak kongsi berkaitan tentang ini. Apabila bercerita mengenai bulan Ramadan, semestinya kita akan melalui dua fasa yang sangat sinonim, iaitu waktu berbuka dan waktu bersahur. Entah kenapa, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, nafsu pun mula membuak-buak dan cuba berbagai jenis hidangan sewaktu berbuka. Tapi, bagaimana pula untuk bersahur? Tuan-tuan dan tuan-tuan, seharusnya sahur itu bukan sahaja penting, malah dalam bersahur itu pun ada keberkatannya. Pemilihan makanan dan cara kita bersahur inilah yang akan menentukan tahap kecergasan kita sepanjang hari. Jadi, hari ini suka untuk saya kongsikan 5 tips buat perut rasa kenyang sepanjang hari. Yang pertama, jangan ambil makanan masin ketika bersahur. Orang Melayu memang tak boleh lari daripada hidangan lauk sampingan seperti ikan masin, telur masin, serta cicahan bulu dan cicalok sebagai pembuka selera saat menikmati nasi. Lebih-lebih lagi ketika nasi itu dimakan panas. Rasanya memang sedap kan? Namun, tahukah anda bahawa lauk pauk sebegitu akan membuatkan tubuh badan anda cepat kering, lalu berasa dahaga? Inilah yang disebabkan reaksi tubuh terhadap garam di mana ia memerlukan kuantiti air lebih banyak untuk membasmi rasa masin tersebut. Jadi, sila elakkan menikmati makanan yang masin ketika bersahur. Yang kedua, kunyah makanan sehingga hancur. Nikmatilah makanan serta sayuran yang lembut seperti lobak merah dan kobis ketika bersahur. Dengan menikmati makanan yang keras sebegitu, mulut anda akan mengambil masa yang lama untuk mengunyah sebelum menelan. Apabila mengunyah itu mengambil masa yang lama, sudah pasti perut anda akan merasa kenyang pada waktu yang tepat. Bahkan, kekenyangan itu akan kekal lebih panjang dan dalam masa yang sama, makanan itu tadi mudah dihadam oleh usus. Menurut sunnah Nabi, seseorang perlu mengunyah makanan 40 hingga ke 44 kali untuk memastikan makanan tersebut betul-betul hancur sebelum ditelan. Dengan itu, makan dalam kuantiti sedikit pun sudah boleh terasa kenyang. Tips yang ketiga adalah makan kekacang. Selain mengambil masa untuk dikunyah, kekacang adalah gabungan nutrien yang penuh termasuklah protein serta lemak dan serat yang baik untuk membuatkan perut kita ni berasa kenyang. Jika bosan untuk menikmati nasi ketika sahur, kita boleh makan segenggam kekacang pilihan seperti dajus, ataupun badam, ataupun kacang tanah dan macam-macam lagi lah. Cara ini pasti membantu anda untuk kenyang sepanjang hari. Yang keempat adalah buat diri kita ni sibuk. Sibuk macam mana tu? Seperti di bulan Ramadan, cuba untuk sibukkan diri kita dengan tugasan harian seperti menyiapkan kerja sehabis mungkin di pejabat maupun alihkan perhatian dengan menonton siri televisyen kegemaran anda ketika hujung minggu. Jadi apa yang patut kita buat adalah kita sibukkan diri dengan membaca Al-Quran pun membantu kita. Bila lagi kita mahu pahala berlipat ganda kan? Yang kelima adalah makan bijian penuh. Bijian penuh seperti oat, bija dan granola umpamanya kaya dengan serat dan protein yang boleh menguatkan otot bahkan secara tidak langsung membekalkan tenaga ke dalam tubuh agar kekal cergas dan berdaya sepanjang hari. Itu sahaja, selamat berpuasa semua. Dapat sesuatu? Like, share and comment.